Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar berbias. Alhamdulillah. Mahal kamu datang kemarin nih. Kamu hendak minta nasi, nasinya kami belum memasak pun nah. Katanya bang, ini ulun menjulung piring pian juga, bang pian makan di kawadah kami. Oh iya kak, makasih lah. Hendak ya dulu nah, pas makan semalam. Jadi apa tadi maksud ikam datang kemari nih? Jadi kedatangan ulun kemari, ulun hendak minta pendapat lawan pian. Pendapat apa gerang? Ulun kan kelas 3 sudah naik. Jadi ulun ini bimbang. Bimbangnya tuh antara hendak kawin atau sekolah. Tapi hati ulun nih barat hendak kawin gitu nah. Ulun minta saran dong pian. Pian iya gimana tadi? Iya kalau sana? Wara. Nah, ini nah. Aku belum mau tahu nih kamu. Kamu nih kamu sekolah. Kamu ada pikiran kamu hendak kawin dulu gitu nah. Coba apalah. Belum nih nah, kelas 3 ini aja. Pikiran bener dah hendak kawin. Kayak apa kena nyerah. Soalnya kawanan ulun banyak kawinan dah seperti apalah itu Ilmi, Basir, Olik lah kawinan dah kawanan. Tapi umpamanya ulun nyambung lah. Ini minta doa lah kian. Mudahan ulun kawa fokus lawan sekolah karena negara yang tak begini. Ya, aku doakan mudahan ini kamu kawa sabar aja lah. Melihat pengantin di kampung gitu nah. Aduh, jadi intinya kayak ini aja nah. Terus Sofian, urun nih bayu kawin kah atau sekolah kah? Kami ini hendak kawin. Gawian ada garang sudah bisi. Amun masalah gawian, alhamdulillah ulun sudah begawi pang nah di Galeri Pu Adah di Tanjung Rema. Ibaratnya memberi makan zahirnya bini itu nah. Sanggup aja dah. Lawan jolun ada menabung dah gasan ya, gasan hendak kawin pang. Selain gawin sini ulun ada jual bang bagawi sampingan. Seperti jual pulsa, jadi penyairan, papan-papan, tempat MTQ juga mengaji di tepi kuburan gitu nah. Biasanya di kampung ulun tuh jujurannya sekian lah. Alhamdulillah sudah tabungan ulun nih mencapai separuhnya lah. BTW ini kurang kamu kah? Pacaran kah? Wah, BTW aturan di sumap. Ini orang kampung juga. Pacaran kah, Pang? Tapi pas ulun balik kampung rajin melihatinya, apalagi pas nyembok kuring tuh nah. Wah, seakan-akan boy berumah tangga. Iya. Oh, ini itulah. Karena pacaran nih. Bagus ya, teh, ngundur pacaran. Nah, justru karena pacaran itu ulun nih gair karena ada berapa lah 19 kah sudah incaran ulunnya ada hulur aku melamarnya makanya ulun nih berpikir pas lulus ini nah ulun harus tahu melamarnya supaya jangan diambil orang lagi nih ya. Oh ini itulah alangkah baiknya kamu tuh nah bawa sembahyang ceroh untuk minta lawan Allah Ta'ala tuh nah jujur juga iya nyata ya jujur biar sidin yang melakukan jalan nih biasa ikan terbaik tuh nah itu istiqorah ya lah lu lah istiqorah dulu ikan nah apa tadi karena jam sudah asal tengah malam nah lu banyak-banyak terima kasih benar ya. Lagi lah sudah memberikan saran yang terbaik ke semua terima kasih sana sama-sama sana mudahan ikan dan yang terbaik ya. Ya, insyaallah. Assalamualaikum. Apapun pilihan pian, itulah yang terbaik ya sanullah.
Ulun minta yang terbaik ya Allah. Sekolah aja dulu nyonangnya, jangan mikirkan kawin dulu. Nyo, percaya aja kalau Tuhan yang mengatur perjodohan. Istiqomahlah menjadi santri jomblo. Jangan kada ingat di subscribe sanak.